dari arah selatan ke barat dari arah Pangkor Kami dari malam guys. Salam semuanya 35 untuk Anda semua sahabat Rail Fans Indonesia dimanapun Anda berada. Sorry ya, ini backlight. Saya sedang melakukan kegiatan posko Natal tahun baru 2019-2020. Saya berdinas di stasiun Kutu Arjo dan saya akan berangkat menggunakan kereta api Rangga Jati. Oke. Ikuti saya trip dari Purwokerto sampai dengan Kutu Arjo.
Penerbangan kami hormati. Sesaat lagi, kereta api Ranggajati akan tiba di stasiun Kroya. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kroya, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti. Kamu boleh masuk. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan kepada penumpang kereta api Ranggajati. Perjalanan Anda saat ini telah tiba di stasiun Kroya. Bagi Anda yang mengalami perjalanan di stasiun Kroya, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal di dalam kereta. Tiba di stasiun Kroya. Udah baru-baru nyampai di stasiun Kroya. Ini kereta Ranggajati nih. Oke, stasiun Kroyanya enak guys. Udah kayak stasiun Cirebon aja ya. Oke, habis dari Kroya, saya coba jalan-jalan. Ini dari kelas eksekutif, saya coba ke kelas bisnisnya. Thank you.
di K278 40. Ini kelas bisnis. Ini ada bagian kaca, guys. Ada bagian grill. Oke. Mungkin ini di bisnis paling akhir. Habis turun dari kereta api Ranggajati, saya langsung melayani penumpang kereta api Kuto Jaya Selatan yang baru akan diberangkatkan di stasiun Kutoarjo pada pukul 9.30. Kutoarjo, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih. Saatnya saya buat langsung melayani penumpang di stasiun Kutoarjo. Oke, check it out. Oke, guys, tadi teman-teman sudah ngikutin perjalanan saya menggunakan kereta api Ranggajati dari Purwokerto hingga stasiun Kutoarjo. Dan kali ini saya sudah berada di dalam ruangan customer service stasiun Kutoarjo. Dan saatnya saya melayani pelanggan. Oke, cekidot bersama customer service mobile dan customer service stasiun Kutoarjo. Oke. Terima kasih banyak karena telah terus mengikuti trip dan jaya saya menggunakan kereta api Ranggajati. Terima kasih banyak dan salam semuanya 35.